Ntar jadinya begini nih. Apa yang semua kita inginkan, yaitu menjadikan Emping sebagai sebuah kebanggaan bagi masyarakat Condet.
Karena begini Pak Kasudin, sedikit banyak perajin emping ini memang kelihatannya sepele, pembuatan emping adalah hal yang sepele, namun ini bagian dari budaya masyarakat Condet, bahkan barangkali ini bagian dari peradaban masyarakat Condet, sehingga kami menganggap pantas untuk kita angkat ke permukaan, pantas untuk kita lestarikan. Dan sebagai gambaran pula bahwa di Condet ini tadi dijelaskan oleh teman-teman bahwa sudah ada, bahkan masih ada kurang lebih 35 perajin. Artinya masih layak jika Condet kita jadikan sebagai kampung emping, karena jumlahnya masih cukup signifikan untuk disebut sebuah kampung kalau ada 30 lebih dari perajin. Kita bisa atasi bersama karena berdasarkan kesepakatan juga ada beberapa teman-teman di Condet ini termasuk Ustaz Syakur, Bang Hendy misalnya, yang akan mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana ketersediaan bahan baku selalu ada untuk para perajin. Kemudian hal kedua adalah terkait dengan misalnya katakan harga, itu barangkali nanti ini memang bukan bagian dari budaya tapi bagian dari dinas-dinas terkait seperti UMKM dan sebagainya, karena ini larinya ke strategi marketing, strategi pemasaran. Namun bahwa emping adalah bagian dari budaya masyarakat Condet, saya kira tidak bisa dipisahkan atau kita tidak bisa tolak. Kemudian dulu saya masih ingat saya pernah ngobrol sama Bang Haji Beki terkait misalnya katakan di Balai Kota, ketika itu Bang Haji Beki sempat protes dengan rapat-rapat yang terjadi di Balai Kota, kenapa kok makanannya Holland Bakery misalnya ketika itu, kalau nggak salah Bang Haji ya. Nah tapi protes itu dijawab dengan, ya kita juga bingung Bang mau cari makanan Betawi kemana gitu. Artinya kalau makanan-makanan jadi Betawi saja susah dicari, maka bisa dipastikan bahwa di Condet pun di Jakarta ini sesungguhnya memang belum ada oleh-oleh yang tepat yang bisa kita berikan kepada para tamu yang hadir dari luar wilayah Jakarta. Harapan kami tentunya terkait dengan hal tersebut nanti Bang Haji Beki juga bisa membantu untuk mendorong gitu, untuk mendorong agar emping Condet ini bisa menjadi oleh-oleh khas Jakarta yang bisa